Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Selamat datang di my channel. Hari ini saya akan berikan tutorial kepada teman-teman bagaimana caranya mendapatkan bus pada game Bus Simulator Indonesia tanpa kita harus membelinya atau kita harus narik dengan menggunakan mod yang ada di aplikasi Play Store. Tapi sebelum dilanjut teman-teman, jangan lupa dukung terus channel ini dengan caranya klik tombol like dan juga subscribe. Dan teman-teman selalu aktifkan notifikasinya supaya teman-teman tidak ketinggalan update video saya selanjutnya. Oke teman-teman, langsung saja teman-teman buka aplikasi Play Store. Nah di sini ada Bus Simulator Indonesia, mod busit. Teman-teman kalau sudah menginstalnya atau mendownloadnya, teman-teman tinggal buka aja. Nah ini ada beberapa kendaraan, ada bus, ada mobil, dan juga ada truk. Nah kita mau mendownload yang ini teman-teman, JB3 UHD, livery-nya adalah Pandawa 87. Caranya teman-teman klik aja gambar yang ini. Oke teman-teman, kemudian teman-teman klik aja yang tulisan download. Nah sekarang masih proses teman-teman, kita masih nunggu. Oke teman-teman, ini ada keterangan mod terpasang. Mod sudah terpasang, silakan buka busit. Kemudian teman-teman klik OK. Oke teman-teman, kita buka aja langsung aplikasi Bus Simulator Indonesia-nya atau busit. Tadi kita udah download mod busnya. Caranya teman-teman kalau ingin menggunakannya, teman-teman klik garasi. Selanjutnya teman-teman pilih aja, kita klik yang kanan. Kita cari teman-teman bus yang tadi udah kita download. Nah, ini dia teman-teman. Jetbus 3 UHD Ultra High Deck dengan livery-nya Pandawa 87. Kemudian teman-teman klik pakai. Oke, kita coba untuk narik. Contohnya dari Jakarta Cirebon. Oke, berangkat. Oke, teman-teman, ini dia bus yang tadi udah kita download. Ini Jetbus 3 UHD Ultra High Deck dengan livery-nya adalah Pandawa 87. Nah, ini adalah interiornya, teman-teman. Nah, ini posisinya hujan, kita nyalakan dulu wipernya. Kita coba untuk narik, teman-teman. Kita ambil penumpang.
Oke, kita mundur dulu. Kita keluar dari Terminal Jakarta. Nah, ini di dashboardnya ada GPS-nya, teman-teman. Juga ada kamera belakang. Nah, ini kita ikutin rutenya aja yang jalur warna biru. Kita lanjut aja. Nah, itu ada penumpangnya di depan. Nah, jadi bus ini bisa digunakan untuk narik ya teman-teman, ataupun ngelayap. Jetbus 3 UHD, livery-nya Pandawa 87. Oke teman-teman, terima kasih telah menyaksikan video saya. Sampai berjumpa kembali di video saya selanjutnya.